Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Oke, ketemu lagi bersama saya Rizky Satoyo. Kita akan mereview atau mengetahui produk-produk dari SBL Audio tentunya. Oke, di video kali ini saya akan mereview tentang driver Twitternya CLI, teman-teman. Kita akan mengukur responnya melalui software SmartLab 7, yaitu dalam berbentuk grafiknya nanti ya. Ya, pertama-tama nanti kita akan mereview driver Twitter CLI ya, teman-teman. Ini driver model CD44 CLA by SBL Audio. Bagaimana nanti ini responnya setelah kita masukkan ke SmartLab atau kita kasih ping noise ya, nanti gimana responnya. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar kita akan review driver Twitter CLA CD44 by SBL Audio. Oke, pertama-tama saya buka SmartLab-nya versi 7 ya. Ini sudah ada level mic dari RTA. Kemudian saya menggunakan averaging 1 second, kemudian pass mic-nya 1/6, magnitude-nya juga 1/6. Oke, sebelum saya kasih sinyal ping noise, saya perkenalkan dulu alat-alat yang saya pakai ya. Untuk sound card-nya saya menggunakan Behringer UMC204HD, kemudian untuk mic-nya juga dari Behringer ya. Oke, sama-sama semua dari Behringer. Oke, langsung saja kita coba untuk ping noise-nya ya. Oke, sudah saya keluarkan ping noise-nya. Kemudian saya ukur dengan mic RTA-nya. Oke, dimana kita menunjukkan respon dari RTA. Kemudian saya fine delay. Oke, saya akan berhenti ngomong sebentar. Saya capture. Oke, itulah respon frekuensi dari driver Twitter CLA tipe CD44. Ya, kita sudah mereview dari driver Twitter mereknya CLA by SBL Audio dengan tipe CD44 ya. Itulah tadi untuk referensi teman-teman bila membeli produk CLA tipe CD44 untuk keperluan sound system teman-teman. Oke, bila Anda ingin memesan, untuk informasi jelasnya bisa WhatsApp ke nomor berikut ini, yaitu Mas Indra, untuk mengetahui dealer-dealer yang di sekitar tempat teman-teman. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita akan mereview lagi yang model CD50 kalau nggak salah, yang di atasnya tipe ini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SBL Audio Indonesia.